Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau terbang ke Jogja dengan maskapai Batik Air ke Bandara IAIA di Kulon Progo. Mau lihat gimana pengalamannya? Yuk ikutin terus videonya. Oke guys, sekarang aku udah ada di terminal Cilikriwut Airport di Palangkaraya. Dan hari ini aku mau balik ke Jogja karena bentar lagi udah masuk kuliah. Oh ya, terminal bandara ini sendiri baru diresmiin pada bulan Mei 2019, jadi masih tergolong baru. Oh ya, pesawat ini punya 12 kursi kelas bisnis dan 144 kursi kelas ekonomi, di mana legroom kursi di kelas ekonominya cukup luas. Bagian belakang, dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Cara menggunakannya, helmkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan eratkan melingkari pinggang Anda. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. Ini isinya lumayan banyak dan cukup banget buat penerbangan singkat kayak gini, cuman layarnya kurang responsif. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peak, devil's peaking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch.
Beberapa saat setelah take off, kabin kru bagiin roti dan air mineral botol kepada seluruh penumpang. Kali ini aku dapat roti isi kacang merah yang rasanya lumayan enak buat ganjel perut selama penerbangan. Para tamu kami yang terhormat, selamat datang di Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda gerakan sambung pengaman di pemain
aku udah nyampe di Kulon Progo dan mau langsung ambil bagasi. Tadi flight-nya sepi, tapi lumayan seru karena bisa lihat pemandangan pantai selatan yang bagus banget. Oh ya, makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kasih komentar dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, buat yang bingung pakai transportasi apa untuk ke kota Jogja, di sini terdapat berbagai pilihan moda transportasi, mulai dari Damri, Shuttleku, Grab Bandara, dan Taksi Bandara.